النجم إذا هوى. Demi bintang yang terang benderang ketika berpijar dengan keindahan. Wahai indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah melintas dari tanah haram Makkah menuju tanah haram Palestina seakan-akan bulan purnama yang mengalir di gelapnya malam. Para ahli ilmuwan belum berhasil menemukan ujung puncaknya langit ini. Namun Sayyidina Muhammad menembus batas langit bukan dengan jutaan tahun cahaya, tapi dengan beberapa kejap saja beliau sudah sampai di batas langit yang pertama, dan langit itu ditutup oleh para malaikat. Dan Jibril alaihissalam berkata, "Bukakan pintu-pintu langit." Maka berkata para malaikat, "Siapa yang harus kusambut dengan harus membuka pintu-pintu langit?" Berkatalah Jibril alaihissalam, "Yang datang Muhammad sallallahu alaihi masukkan kalian di Firdaus yang tertinggi dan tanpa merasa berat memberinya untukmu. Laktumkum fil awliya'i rahmatin wa la yumali. Akan memasukkan kalian dalam kelompok para wali dan itu tidak sulit bagi Allah. Ash'uru bi rahmatihi.